Kenji naik pesawat. Di dalamnya seperti ini nih, guys. Enak nyoper yang mana? Ngarepan mana? Takut? Oh, apa takut? Apa isinya? Wow, banyak tombol-tombolnya kan? Naik. Wow, naik pesawat terbang, Kenji. Piye rasane, Le? Iki pesawat angkut iki, Le, koyo ini. Pesawat angkut iki. Yuk, pun yuk. Kita kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channelnya Panti Nugroho TV. Kali ini membawa anak-anak ke tempat museum pesawat terbang yang ada di Lanut Adi Sucipto. Ya, di sini banyak pesawatnya. Yuk kita lihat yuk. Dia dek. Ya dek. Yang delok pesawat ya. Iya. Enak. Tak lemidun. Museum ini ada yang outdoor dan indoor. Kalau outdoor ini di ada pesawat-pesawat gede nih parkir. Ada pesawat-pesawat gede. Kita mau lihat pesawat Gatot Kaca atau N25 yang dulu pernah dibikin sama presiden kita yang ketiga B.J. Habibie yang sempat harusnya bisa diproduksi massal ya, tapi ternyata akhirnya masuk museum juga. Yuk kita lihat. Le, Kenji. Ken. Delok pesawat Gatot Kaca yuk. Buatannya B.J. Habibie. Ayo. Buatannya buatan Indonesia, pesawat buatan Indonesia yuk delok yuk. Lihat apa? Delok pesawat buatane anu Mbah Habibie. Eyang Habibie. Mana ya? Mana ya? Kae apa ya? Ndi, Bu? Ndi ya? Mana ya? Ndi ya? Oh, oh ya. Bukannya itu pesawat yang aku sama Desaka naikin terus foto. Sing pundi? Sing itu. Oh, heeh. Kamu gini, coba gini. Oh, kuwi apa pesawat Gatot Kaca gawean Indonesia le? Kai. Wih lho. Bikinan nih. Heeh, bikinan nih. Oh, yang warna biru. Yang Habibie. Tuh. Pesawat tempur. Bukan sing iki, sing kae lho. Ya, iya yang itu. Eneng anu nih Gatot Kaca atau? Kan cuma lihat pesawat tempur. Iya, itu pesawat tempur. Pesawat tempur. Gedimon. Sendi. Oh, enggak berat pesawat tempurnya. Ya toh? Iya. Ini dia pesawat Gatot Kaca buatan Eyang Habibie N250. Nah. Masuknya terusan. Yombian yombo rati iki. Iki apa? Pesawat iki lho.
Wow, ini yang pesawat buatan Indonesia yang seharusnya bisa mengguncang dunia ini. Apa? Ayo masuk ke dalam museum. Ya, aku tak delok iki sik. Wah. Lihat nih dengan gagahnya ini Gatot Kaca. Binar, Kenji, lagi di mana? Di museum pesawat terbang. Hei, Hana ya nangis. Yuk, kita masuk ke dalam museum. Kenapa nah? Peti. Oh, Hana baru pertama kali. Kowe sing piro kan dene kan? Apa? Kowe dene ping piro? Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Tiga kalinya sekarang kan. Heeh. Oh. Yuk kita masuk. Hore. Oh, ini jalannya itu untuk yang iya dah. Lu. Iya. Israeneng. Heeh. Nih kita masuk ke dalam museum. Nih tokoh Panglima TNI dari Angkatan Udara. Ini foto-foto para pahlawan dan tokoh TNI Angkatan Udara. Nah, turun nah. Turun nah. Yuk. Pesawat. Teks proklamasi Soekarno Hatta. Pesawat terbang. Apa wile? Senjata asli pasukan Garuda Mulia. Kayak apa sih nganggu kalau? Ini zaman perjuangan leh. Zaman perjuangan biyen ki. Ada pin? Iya. Ayo nah, mlebu nah. Ini relief patung-patung. Ya apa sih? Zaman biyen ho. Apa le? Eh? Tabung alat bius ho. Ayah, ada satu untuk iyo. Kenapa? Oh iya. Ayo nah. Kita ke sana nah. Ruang pahlawan dan seragam TNI Angkatan Udara. Kita lihat. Oh, ini seragam-seragam TNI Angkatan Udara ini tuh. Iya, ada warnanya biru, apalagi ini. Yang ini seperti anu iya. Ini nanuin pelanggan. Medali. Woi, medalinya banyak sekali ya. Banyak. Keren. Apalagi ini. Apa katana? Endi? Oh iya pedang. Ya, kita lanjut lagi ke dalam ruang koleksi Kasau dan Kotama. Ini. Masuk ke museum pesawat-pesawatnya, bagian pesawatnya. Kita lihat. Pesawat terbang nah. Pesawat terbang turun nih. Turun nih. Pesawat terbang Mustang P51. Sejarahnya apa gile? Memperkuat skuadron 3 operasi penumpasan pemberontakan di ITII di Jawa Barat, Aceh dan Sulawesi Selatan.
operasi penumpasan pemberontakan PRRI di Sumatera dan Permesta di Sulawesi Utara. Trikora. Mas Teng. Di. Matanya. Oh, sampai pecah lo. Mau pecah, Pak. Ceramahmu ini apa tuh, Le? Ceramahmu apa? Mau kemana? Ya udah masuk. Pesawat helikopter. Dek nih. Oh. Isinya kok boleh? Ini gimana caranya? Wow, dia di atas. Helikopternya ini kalau naiknya gimana juga caranya? Ya ini ada tangga nih. Tuh. Tapi gimana cara atasnya? Enggak usah lampun. Helikopter. Enak kita lihat yang dioramanya, Nak. Ayo. Ih, kamera. Kamera zaman biyen ya, Le. Jenis handycam dinas penerangan. Jenis kamera dinas penerangan. Kameranya gede banget zaman biyen, Le. Loh. Lucu ya. Iki nganu pembentukan TKR bagian penerbangan. Apa TKR iki? TKR Badan Keamanan Rakyat BKR TKR Tentara Keamanan Rakyat nih. Di mana? Di mana ini? Perebutan Pangkalan Udara Maguwo tanggal 9 Oktober 45. Ini apa nih? Penerbangan pesawat merah putih pertama tanggal 27 Oktober 45. Pesawatnya iki. Pembukaan Pangkalan Udara di Gadut Bukit Tinggi tanggal 24 Maret 47. Yuk masuk. Yuk pagi. Kuwi nggon nganu kuwi kamera udara di pesawat. Apa kuwi, Le? Operasi penerjunan pasukan RI pertama di Kalimantan tanggal 17 Oktober. Kuwi parasute do tiba kuwi ning hutan iki, Le. Hutan iki. Pemboman Semarang Salatiga dan Ambarawa. Iki malam iki pembomane. Nek iki gugurnya 3 perintis TNI AU. Lho le. Untuk pesawatnya tiba. Pahlawan nih, pahlawannya 3 perintis angkatan udara tuh. Abdurrahman Saleh, Adi Sucipto, Adi Sumarmo. Itu tuh yang jadi kebelah gitu loh. Stay ya. Ya udah naik, Le. Eh, kan?
masih banyak nih. Oh, ini sekolah penerbangan Auri angkatan 1. Tahun 45 sampai 47. Sekolah penerbangan ini sekolah penerbangan nih, Leh. Oh, perlawanan Auri agresi kedua. 48 yang mana? Agresi, agresi ini Jogja tadi. Loh, di mana ya? Kekuatan udara pasukan Raja Belanda yang terdiri dari sejumlah pihak tempur. Oh, itu bom ya yang merah-merah itu. Pangkalan udara. Oh, merebut kembali pangkalan udara. Lah kayak Gunung Merapi ini apa? Gunung Merapi ini terus kayak gitu direbut. Biar nih Magu Harjo nih ini rong koyong ini. Apa pesawatnya? Itu yang merah-merah itu bom ya? Bom, gue kena bom. Iki apa lagi? Penerobosan blokade udara oleh pesawat RI. Oh, Indonesia Airways. Itu jangan-jangan yang kita naikin tadi? Bisa jadi. Misi perundingan rehabilitation elit. Oke, ini diorama-diorama sejarah dulu ya. Kita lanjut. Terima kasih teman-teman semua. Kita sudah keliling-keliling tadi di dalam museum. Ini kita sudah di luar kembali. Anaya masih lari-lari sama Mama Kenji itu. Eh, sana. Ini bersama rombongan dari study tour sekolah mana ini enggak tahu nih. Rame sekali. Biner udah capek, udah lapar. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.